Welcome Mbak penumpang. Iya, ini ada lagi satu ekor. Ini namanya ikan mujuk. Ikan enak ini. Mujuk abut. Mujuk abut kata Pak Haji Sile. Ada lagi ikan palau. Ya, untuk kakek pet. Ini untuk kakek pet, sabar. Jangan lupa komen, subscribe. Jangan rusak. Dan pencet tombol tombol subscribe-nya. Tombol subscribe-nya dipencet. Ya. Ini ada satu lagi nih. Kita bisa panen ikan ini pagi. Ini efek selama 2 bulan sudah belum gaji. Ini namanya lato nih, lato pukat. Ini efek belum gajian, jadi ngangkat renggek. Tolong diperhatikan ini. Tolong diperhatikan, jangan lupa didukung ini channelnya nih. Jangan lupa dukung channelnya ya. Supaya kalau didukung channelnya nanti tak kasih ikan. Berapa kilo? Yang komen berapa kilo satu orang? Wih, perahunya goyang-goyang, guys. Ayo, guys. Nah, dapat lagi ini. Ini ikan palau juga namanya lagi nih. Hati-hati, Pak Haji Sile. Taram nanti bawa ikan nih. Itu Pak Gregorius di belakang. Banyak itu. Sekali, banyak sekali. Wih, jumpa lagi, Pak Gregorius. Jumpa lagi. Ini kakek. Wih, banyak sekali ini, guys. Ikannya, panen kita. Ini ikan paling enak ini, guys. Ini yang enak nih, turing. Ini ikan turing namanya. Ini kenapa namanya, Pak Sile? Pak Haji Sile? Ini ikan turing kalau bahasa kami. Oh, ikan turing. Ini ikan turing di Kalimantan ya? Kalau bahasa kenya turing ini. Turing. Oh. Lain sepula lakbut kan. Maaf ya kakek, tidak kami ajak. Yuk. Ini pukat banyak betul matanya. Kayak mata keranjang ini pukat. Ya, sama kayak yang punya ini mata keranjang juga nih. Jangan lupa didukung channelnya ya. Kalau tidak didukung tidak dikasih ikan ini, guys. Hati-hati Pak Haji Sile. Di sini bilang orang banyak buayanya, Pak Haji Sile. Banyak umpannya ini, daun kayu umpannya. Memang hebat orang pasang pukat nih. Angkat. Kita lanjut lagi ke hulu. Berdayung kita, guys. Iya, di sini ada Pak Gregorius sedang berdayung memakai timba perahu karena tidak ada dayung disediakan Pak Haji. Satu aja dayungnya. Yang penting bisa jalan perahunya. Bilang Pak Haji Sias nih sudah minta izin sama yang punya. Iya. Namanya Haji Wen. Namanya. Ini tangkapan kami, guys. Sekitar 7 kilo ke atas lah ada nih. Like dan komen ya. Ini kita ngangkat lagi pukat yang kedua ini, guys. Banyak betul pukat kita ini. Banyak pukatnya. Orang kasih dia ini. Banyak ini kena. Ini saya disuruh pegang dayung, guys. Saya enggak bisa berdayung ini. Nah. Wah, itu banyak, guys. Ikannya. Guys, ambil ikan nih, ikan selawar nih, guys. Ini ikan selawar namanya, guys. Ini kenapa namanya? Ikan palir. Ikan palir. Wah. Itu ikan paling enak. Ikan paling enak. Itu bahasanya berbeda-beda ikannya nih. Ini ikan palir semua ini. Ini ibu-ibu jangan takut sama ikan ini. Itu namanya. Itu namanya aja ikan itu. Maaf ya Pak Wen itu. Maaf ya Pak Wen. Ya. Ikannya tangkap nih. Pak Wen itu baik hati. Ya. Wah, banyak, guys. Jangan lupa like, komen, nanti tak kasih ikan.
Satu komen 1 kilo ikannya. Sama beras 10 kilo. Sama beras 10 kilo. Nah, ada ini nah. Nah, ini namanya ikan tutut ini. Beras yang ada kutunya juga kita kasih. Loh, ini lemek nih. Ini ikan bilang Pak Gregorius nih. Hey. Nah. Kalau kita ketik cucuk. Woi. Kena lagi nih guys. Guys. Ini guys ini. Guys. Bah itu ikan kok susah betul lepasnya. Susah kalau sekuk tuh guys. Sekuk itu. Ini ikan sekuk namanya. Wih ini ikan sekuk. Eh ada dua ini ikan. Nanti udah kasih bawa. Banyak kita dapat nih guys. Pokoknya ini. Panen kita akan dapat. Panen guys. Nah ini ikannya loncat-loncat ini. Tak lepas pakai tangan satu. Tuh Pak Sile, berhati-hati lepas ikannya, takut lepas ke sungai. Nanti dimarahi bini di rumah tuh, udah dapat ikan. Aduh, makasih banyak ini Pak Wen. Dan Pak Haji Sile. Oh, ada kendiak ini, nak. Wah, ini banyak ini kendiak ini. Ikan yang tidak. Tidak, ada tulangnya tuh. Banyak ikannya nih. Panen kita ini. Itu ikannya, aduh. Ikannya banyak nih, guys. Ayo guys. Ini ikan selapek panen namanya guys. Bukan tidak nih guys. Tuh. Ikan satu. Betul kamu tuh ini pasang bukan nih. Ikan selapek namanya. Nah, betul keren ya. Orang yang pasang keren yang angkat. Kita panen ini guys. Ini bukan mencuri guys ya. Ikan makam ini guys. Ini punya teman juga nih guys. Nah. Buat temannya deh. Kita juga yang sama masang nih guys. Guys, kan homo. Dan kegaduh konten. Iya, sudah sampai di penghujung. Ya. Kena berapa di ujung itu, Pak? Oh, guys. Wah, kena dua, guys. Tidak apa-apa, yang penting tambah-tambah dengan yang lainnya, guys. Belum lagi satu, guys. Belum lagi satu. Kita punya ini tiga pukat. Banyak ini, guys. Wah, yang like, komen tak kasih. Timba perahu, guys. Tak kasih. Ikan sekilo, beras 10 kilo. Jangan lupa like, komen, cukret. Cukret. Ini dayung, guys. Kita kasih di grup ya. Jangan dihapus videonya. Jangan lupa komen, cukret. Tapi pasti ada yang komen negatif nanti itu. Ini ya, baru pastinya. Tenangan lah. Kita berdayung-bedayung kulo ini. Ini juga, Pak. Nah, itu ya. Sudah kita ketemu latonya itu. Sekarang kita ngangkat. Itu apa nama latonya itu? Jeregen. Jeregen kui kah nama latonya itu? Hore, guys. Pemirsa, kita ngangkat lagi pukat yang ketiga. Nenek. Ini ngangkatnya pakai dayung, guys. Dalam itu. Kadang ada buaya juga muncul di sini. Nah guys, aduh gelang. Wah, ini, guys. Ada gelang antik guys. Oh itu bagus tuh rezeki. Oh ini batu. Oh batu keramat. Kok kosong guys? Oh ini kosong guys. Ini matanya kebesaran kan? Nius. Ini Pak Galagrius. Ini namanya ikan palau. Ikan palau guys. Dia suka nyusu ini. Sebentar Pak Haji Sile. Hah? Sebentar Pak Haji Sile, ikannya masih mau dilepas. Renggek saya juga, guys. Wah, jangan-jangan renggek kelondo bertukar nih, guys. Jangan lupa like, komen, ikannya sekilo, berasnya 10 kilo. Duh, rasa yuk. Oh, rapalin dah, guys. Nah, itu ada satu lagi. Itu ikan merkuri. Ikan merkuri namanya nih. Kata Pak Gregorius. Ikan mencuri maksudnya. Ikan mencuri maksudnya ikan mencuri. Banyak betul ikan ini guys sebenarnya guys. Kayaknya baru diangkat ini guys. Kayaknya Pak Wen sudah ngangkat duluan nih guys. Pukatnya. Ini rawan kita pasang pukat di sini. Orang angkat sembarangan ini pukat. Pukat kita, pukat mereka.
bukan kita, belum tentu bukan mereka. Oh, nabrak ini guys. Au. Ya, sudah selesai. Terima kasih guys, sudah selesai untuk pukat yang terakhirnya. Sekarang kita balik ke markas. Iya, yang bawa ke cincin Pak Gregorius. Yes. Mantap Pak Gregorius. Ini motoris Batok Labung guys. Motoris Batok Labung, riam panjang, napo hulu. Namanya Pak Gregorius. Yeah. Oh, lanjut lagi guys. Ternyata ada satu lagi. Jadi terbuka kita ini. Ini motoris Batok Labung guys. Riam panjang, napo hulu. Bilang juru batunya angkat tangan, berarti kita slow sebentar. Pak Haji Sile, iya. Ini naik sungai ini. Oh, sungainya naik bilangnya guys, kayak punya kaki aja guys sungainya. Ini sungai naik guys. Ini yang kalau dibilang orang tuh rengge untuk anu nih. Wah, ini yang besar matanya guys, kalau kena ini buaya ini guys. Halo. Semoga aja kena ikan patin guys. Yang di belakang pegang dayung, berdayung pelan-pelan. Oh, banyak betul umpannya guys, tapi ikannya tidak ada. Sepertinya musim dupon nih guys. Ada guys. Oh. Ternyata kita tidak berjeki di sini guys. Ya guys. Bersihkan dulu guys. Ya, ikannya mau. Ini pukatnya dibersihkan dulu. Dikasih odol biar ikannya sikat gigi. Biar bersih. Oh, ini muun kan? Kata Pak Haji Sileh hungenya muun ini. Kita ngileh. Kita ngileh. Sudah guys. Cukup dan terima kasih. Jangan lupa like. Woi. Jumpa lagi dengan motoris Batok Labung. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dukung channel Pak Batok Labung ini. Oke. Kita kembali lagi ke markas. Dari asal kita berangkat, kita pulang. Di sini ada kapal yang membawa anak-anak sekolah. Ceweknya cantik, anak-anak sekolahnya. Oh, bohai. Jadi Pak
pesisir loh sama anak-anak. Pak Haji Sile santai loh, kena gelombang. Nama juga biasa di Riam, Riam Kapuk. Biasa di Riam Kapuk, jadi santai kena gelombang. Iya. Ada perlombaan mancing ini, guys. Sekarang kita mau singgah di jamban Pak Haji Sile. Dia nunjuk-nunjuk ke pinggir, takut nebrak sepit. Lihat kode dari tangannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan dukung channel. Channel kami bertiga. Oke.